Merengkuh kesuksesan di usia yang masih muda, Angga Putra tak lupa akan bakti kepada orang tua. Di tengah kesibukannya membintangi sinetron Anak Langit, Angga Putra menyisihkan hasil kerja kerasnya untuk bisa memberangkatkan orang tua ke Tanah Suci Mekah. Dan dalam perjalanan umroh ibu bersama neneknya kini, seperti apa kebahagiaan dan rasa haru Angga Putra saat bisa memenuhi cita-cita dan mewujudkan impian ibunya menginjakan kaki di Tanah Suci. Ya, alhamdulillah ya. Pasti gue pribadi jadi sebagai anak, pasti ngerasain kebanggaan, punya kebanggaan tersendiri. Dan memang selama ini itu yang dicita-citain sama mama. Dan mama juga berangkat sama mama. Mamanya mama, nenek aku, dan aku dari kecil tuh memang tinggalnya tuh dari kecil sama nenek sebenarnya, bukan lebih deket sama nenek dari ketimbang sama mama atau papa gitu. Beban mungkin ya, beban hidup lebih berkurang, dan gue juga lebih gimana ya, karena selama ini gue memang punya cita-cita buat ngeberangkatin orang tua gue umroh. Pengen berangkatin orang tua lah pokoknya ya ke Tanah Suci, dan sekarang bisa terwujud dengan jerih payah. Pokoknya ya nggak usah lah ya, orang tua tahu kendala kita di tempat kerjaan kita kayak apa. Yang penting kita bisa nunjukin ke orang tua kalau misalnya di rumah itu dengan attitude yang baik, dan kita kerja untuk keluarga, nggak lupa sama keluarga. Haji insya Allah ya akan segera gua laksanakan juga untuk proses hajinya, tapi kan untuk proses haji itu kan butuh waktu yang lama untuk menunggunya juga kan. Jadi dalam waktu dekat dan rezekinya ada, makanya gua ambil umroh dulu untuk mama, papa, dan dua nenek. Nah pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Jasi Michelle Tumbel mohon pamit undur diri. Dan jangan lupa saksikan terus Was-Was dari hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Dino iki wis dadi wanjine, kowe dadi Raden Ayu, sanggup ta? Ehrlich gesagt, wij, die Japanse vrouwen, zelf de rechten hebben als de vrouwen in jouw land. Perubahan pasti akan terjadi. Tinggal siapa yang akan memulai. Tubuh boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya.